Turunannya.
bau di pasir ya. Anaknya apa Miki? Bau mati. Iya sih, bau mati. Deng. Iya Pak. Ceng-cengan sih apa? Ceng-cengan gue apa? Ini anu kan mau ngekokan ya. Ngekokan. Oh lagi ini. Ya, ini simpangan ini kan lekokan ke ceng-cengan kok ya. Oh ya berarti pernah ada tragedi kan ya zaman DI ya. Oh gini ke bau asalnya bau di ke Pak mau kerasa kok ketelah bau ceng-ceng mati. ceritanya Pak kayak gue. Ya wes. Alhamdulillah. Hati-hati. Terima kasih lah. Iya. Yo. Ya. Oke, itu petani dari Kali Jambe. Banyak cerita tadi ya. Lumayan bisa buat pengetahuan ya. Oke. Oh, sepertinya ini di maksud saya setelah turunan ini baru itu yang disebut kipas seca mungkin. Mari. Saya pikir ini tanjakan paling nanjak di sini ya. Nah, kawasan ini disebut kipas seca. Kipas itu artinya apa ya? Jawa kalau nggak salah Dipa itu terang apa ya, seca itu pemandangan gitu, soca itu kalau di Sunda itu soca kan mata, soca seca itu sama mata mungkin ya. Atau penglihatan. Nah itu kan kalau dari sini kelihatan terang banget. Berarti mungkin ya penglihatan yang terang atau dipandang terang itu kelihatan gitu. Pemandangannya luas gitu maksudnya loh mungkin.
Thank you.